Pemirsa, selama satu minggu dari tanggal 25 Maret hingga 31 Maret 2019 mendatang, MRT Jakarta tidak dikenakan biaya alias gratis. MRT akan beroperasi komersial pada tanggal 1 April 2019 setelah seminggu operasi tanpa biaya. Meski tidak dipungut biaya, MRT tetap menghimbau penumpang untuk membeli kartu MRT. Saldo penumpang tidak akan dipotong saat menggunakan MRT hingga waktu peresmian nanti. MRT menyiapkan dua jenis kartu, yaitu single trip dengan tarif Rp15.000 dan multi trip dengan tarif Rp25.000. Meski demikian, MRT masih menunggu keputusan tarif dari pemerintah. Layanan MRT dimulai pada pukul 5 pagi hingga pukul 10.30 malam. Disiapkan untuk berhenti di tempat di mana ada lift, ya, itu sudah kita ini. Kalau disabilitas itu kita diberikan tempat khusus. Jadi ada lift, ya, untuk disabilitas, ya, yang akan diarahkan ke lift, naik lift juga kita arahkan ke tempat pembelian tiket yang dekat dan juga naik ke dalam kereta. Ada tempat